السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu ayyuhal hadirun fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ayuhal hadirun, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb Jala Jalalu, Rabb yang senantiasa tidak pernah berhenti melimpahkan, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu teramat sangat banyak sekali, yang mustahil bagi kita semuanya untuk dapat menghitung nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa Allah limpah curahkan pada setiap makhluk, baik itu makhluk yang tidak beriman kepada Allah, walaupun pada akhirnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka akan menjadi pemberat timbangan siksa mereka di sisi Allah apabila mereka mati tanpa beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, sangat banyak sekali nikmat yang kita rasakan. Maka ikhwatul iman, jamaah sidang salat Jumat, mari senantiasa kita basahi lisan kita ini dengan pujian yang kita tunjukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ucapan yang ringan dan singkat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Ayuhal hadirun, jamaah sidang salat Jumat, hadani Allah wa iyyakum jami'an, adakah di antara kita yang kehidupannya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya senantiasa lurus tanpa adanya hambatan, senantiasa Allah berikan kemudahan, Allah berikan keluasan, Allah berikan kebahagiaan? Adakah di antara kita yang seperti itu? Kemudian di antara kita menyangka Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memuliakan kita? Kemudian sebaliknya, ayuhal hadirun, adakah di antara kita yang hidupnya penuh dengan ujian, penuh dengan kesempitan, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesusahan, kemudian kita menyangka Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang murka terhadap kita? Dan sejatinya itulah keadaan manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam sebuah ayat yang insyaallah sebagian besar kaum muslimin, sudah banyak kaum muslimin yang menghafalnya, yakni surat Al-Fajr, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Dan manusia apabila diberikan kemuliaan dari sisi dunia, diberi banyak nikmat, mereka mengatakan, Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan saya. Dan sebaliknya, apabila manusia diberikan kesempitan dunia, mereka mengatakan, Rabbi ahanan, Allah sedang menghinakan saya. Inilah keadaan manusia. Sehingga sering sebuah pertanyaan,
Apabila kita melihat saudara kita seorang muslim, seorang mukmin yang hidupnya lagi-lagi diberikan musibah, lagi-lagi diuji, kemudian ada pertanyaan, kena dosa apakah kamu? Kena dosa apakah kamu? Seolah-olah ujian itu adalah bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba. Ayuhal hadirun, bahkan sebaliknya, ujian yang menimpa seorang mukmin adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jazaa' ma'a idhamil bala. Inna idhamal jazaa' ma'a idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala adalah sebanding dengan besarnya musibah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha faman sakhita falahu sakhat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala sebanding dengan besarnya musibah yang dihadapi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Allah akan mengujinya. Andai kata dia ridha dengan ujian tersebut, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan andai kata dia murka dengan ujian tersebut, maka Allah akan murka kepadanya. Ayol hadirun, maka seorang mukmin apabila diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbaik sangkalah kepada Allah Rabbul Alamin. Berbaik sangkalah kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala husnin wala ada wala ghamin hatta syaukahi yushakuha kaffarahu Allah bi min khotayahu." Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah musibah menimpa seorang muslim, menimpa seorang muslim dari kesakitan, gundah gulana, kesedihan, rasa capek, sakit yang berkepanjangan, musibah, rasa sempit, sampai duri yang menusuk tubuhnya, menusuk kulitnya, itu sebagai penghapus dari dosa-dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayuhal hadirun, maka seyogyanya seorang muslim, seorang mukmin yang apabila hari ini sedang diberikan kesempitan oleh Allah Rabbul Alamin, sedang diberikan ujian oleh Allah Rabbul Alamin, maka bergembiralah dalam satu sisi, karena Allah Subhanahu wa taala sedang menggugurkan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada dirinya. Ayuhal hadirun, apakah kita mengira kita mengucapkan saya beriman, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita? Apakah kita mengira setelah mulut kita, lisan kita mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian saya melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah tidak akan menguji? Pasti akan diuji. Ayuhal hadirun, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amana amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Walaqad fatanna min qablihim. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin.
Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja mereka mengucapkan saya beriman? Padahal Allah telah mendatangkan ujian orang-orang yang terdahulu. Dan Allah Maha mengetahui mana yang shodiq, mana yang jujur dalam keimanannya, dan Allah Maha mengetahui mana yang dusta dalam keimanannya. Maka ayuhal hadirun, seorang mukmin pasti akan diuji oleh Allah Rabbul Alamin. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Ayuhal hadirun, jemaah sidang solat Jum'ah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji seorang mukmin, pasti akan menguji setiap orang yang mengatakan saya beriman, maka ayuhal hadirun, kita juga harus khawatir dan jangan merasa pede, karena selama ini kita sudah banyak melakukan ibadah, selama ini kita banyak melakukan ketaatan, kemudian kita merasa pede akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada satu seorang sahabatku yang merasa pede dengan amalnya, yang merasa pede akan dia akan masuk surga. Hatta sahabat-sahabat yang dijamin oleh Rasulullah akan masuk surga, mereka tidak meyakini dirinya, mereka tidak pede dengan amal-amalnya. Begitu juga dengan kita, ayuhal hadirun, jangan merasa pede kita akan masuk surga. Dan ini diingatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ini diingatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 214. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yakulu ar-rasul walladhina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan, sebagaimana dengan orang-orang terdahulu? Mereka ditimpa dengan kemiskinan, kesengsaraan, goncangan-goncangan musibah. Sampai orang-orang yang beriman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata Nasrullah? Kapan pertolongan Allah?" "Ala inna Nasrullahi qarib." Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka ayuhal hadirun, sekali lagi, andai kata hari ini kita masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ujian yang berat, maka itu belum apa-apa dengan orang-orang yang beriman yang terdahulu. Di antara mereka ada yang dijisir dengan gergaji, ada yang dibelah dengan gergaji, tapi mereka tetap beriman kepada Allah. Pertahankan keimanan kita, ayuhal hadirun. Musibah yang kita alami belum lebih berat dengan musibah saudara-saudara kita di Palestina. Musibah yang kita alami, ujian yang kita alami sekarang belum berat dibanding dengan saudara-saudara kita di Gaza.
Setiap hari mereka dihantui rasa ketakutan. Adapun kita insya Allah, musibah, ujian yang menimpa diri kita adalah ujian yang insya Allah tidak sebanding dengan ujian-ujian yang terdahulu. Maka ayuhal hadirun, senantiasa kita berbaik sangka kepada Allah dan senantiasa kita mengharap kepada Allah agar setiap musibah, setiap ujian, setiap hal-hal yang tidak mengenakan diri kita sebagai penghapus dosa-dosa kita, sehingga Allah mewafatkan kita dalam keadaan bersih dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة اللهم انصرهم وثبت أقدامهم اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعنهم على قيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير وناصحين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وأقيموا الصلاة.